bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبينكم. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin kita membaca berhubungan dengan beberapa kata-kata yang mujmalah yang dimunculkan oleh ahlul kalam wal filsafat. Di antaranya al-murakkab atau at-tarkib. Apa makna hak dan makna batil pada kata ini? Pada at-tarkib. Ahmad. Maksudnya apa? Itu dimaknakan dengan susunan dari dua perkara yang berbeda. Nah, yang bisa terpisah satu sama lain kemudian digabungkan. Atau susunan dari dua perkara yang berdampingan. Atau juga apa? Susunan antara hakikat suatu perkara dengan bentuknya. Ini makna-makna batil yang tidak boleh kita apa? Tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna hak yang diinginkan dengan istilah tarkib apa? Masih Ahmad? Apa? Yaitu tarkib dari zat dan sifat. Nah, taib, zat dan sifat sebenarnya dua perkara yang tidak mungkin terpisahkan, cuma dalam zihni saja, di benak saja seakan-akan ini al-zat, ini sifat. Kalau yang dimaksud dengan tarkib itu adalah apa? Penggabungan antara zat dan sifat, maka kita na'am katakan memang Allah Subhanahu wa taala ya na'am zat dan sifat, ya, yang sifat ini senantiasa ada dan tidak terpisah dari zatnya. Nah, walaupun dinamakan tarkib, tapi maknanya hak, maka kita wajib menetapkannya. Nah, dan menolak lafaz tersebut karena tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun untuk penetapan dan penolakannya berhubungan dengan Allah, bagaimana sikap kita terhadap lafadznya? Kita menolak lafadznya karena tidak ada dalam Alkitab As-Sunnah. Dalam artian tidak memperbincangkan dengan lafadz itu. Cuman kalau dinisbahkan kepada Allah berhubungan dengan lafadz tersebut, bagaimana sikap kita, Bang Umar? Dengan lafadznya kalau dinisbahkan kepada Allah. Saya minta soal. Bagaimana, Abah Zaid? Hah? Menolaknya, Abah Arin? Saya minta soal, Aula. Hah? Terus jawabannya? Menafikan. Okay. Menafikan. Sekarang lafadznya. Lafadznya ini. Tarkib ini. Kita, nah, dari sisi sebenarnya lafadz itu saya enggak mau. Dalam artian katakan apa kami enggak menggunakan lafadz itu, ya kan? Kita tolak. Tapi ketika dinisbahkan kepada Allah,
apakah kita tetapkan atau tidak ketika diinginkan makna yang hak. Bahwasanya itu maknanya tarkib minadzat wa sifat. Bagaimana sikap kita? Apa, Zaifa? Apa? Tawakuf. Nah, tawakuf. Kenapa? Karena untuk menetapkan butuh dalil, untuk menafikan sesuatu dari Allah juga butuh dalil. Padahal yang diinginkan makna hak, cuman lafadznya lafadz yang tidak kita dapati dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka kalau berhubungan dengan kita, iya, kita tidak menerima lafadz itu. Tapi kalau mau dinisbahkan kepada Allah, nah ini kita tawakuf. Kita tidak pakai lafadz itu. Nah, tapi kita apa? Kalau mau dinisbahkan pada Allah, nah, dengan makna yang hak tadi, bahwasanya maksud tarkib itu, nah, tarkib minadzat wa sifat. Apakah kita tetapkan atau nafikan lafadznya, maka tadi tawakuf. Paham? Itu kemarin bedanya itu harus diingat-ingat. Karena sifat manfiyah ikhwan juga butuh dalil penafiannya, dan sifat tsubutiyah juga butuh dalil isbatnya. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, fayatadabdabu bainal kufri wal imani wa tasdiki wa takdhibi wal iqrari wal inkari muwaswisan taihan syakkan la mu'minan musaddiqa wala jahidan mukadziba. Masih apa berhubungan dengan kalimat sebelumnya? Naam. Faman rama ilma ma hudhira anhu ilmuh wa lam yaqna bitaslimi fahmuh hajabahu maramuhu an khalisit tauhid wa safiyil ma'rifah wa sahihil iman. Fayatadabdabu bainal kufri wal iman. Ini akhirnya demikian. Ya, siapa saja yang ingin mempelajari ilmu yang dilarang dan pemahamannya tidak mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya akan terhalangi dari apa iman yang benar. Sehingga apa? Fayatadabdabu bainal kufri wal iman. Sehingga dia apa? Tadabdub, yaitu dipenuhi dengan keraguan-raguan antara kekufuran dan keimanan. Guncang kondisinya. Nah, wa tasdiqi wa takdzib, dan di antara pembenaran dan pendustaan. Wal iqrari wal ingkar, juga dia apa? Guncang. Dipenuhi keraguan-raguan antara penetapan dan pengingkaran. Muwaswisan syakkan, dalam keadaan dia penuh was-was serta taihan, ya. Taih yaitu orang yang tersesat, bingung. Syakkan, ragu-ragu. La mu'minan musaddiqa, dia bukan seorang mukmin yang membenarkan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak pula apa? Jahidan mukadziba, yang mengingkari dan mendustakan. Ini akibat ketika apa? Seorang menerjunkan dirinya pada ilmu kalam dan filsafat serta meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Qala syarih hafizahu rahimahullahu ta'ala, yatadabdabu yattaribu wa yataraddad. Maksud yatadabdabu yaitu dia guncang dan dipenuhi keraguan-raguan. Wa hadhihi al-halatu allati wasafaha syaikhu rahimahullah halu kulli man 'adala 'anil kitabi was sunnati ila 'ilmil kalamil madhmum. Kondisi yang disifatkan oleh Syekh rahimahullah ini adalah kondisi semua orang yang berpaling dari Alkitab dan Sunnah menuju kepada ilmu kalam yang dicela. Ini semuanya akan berakhir dengan seperti ini, yaitu dipenuhi ragu-ragu dan was-was serta syak, bingung. Al-arada an yajma'a bainahu wa bainal kitabi wa sunnah, atau orang yang
ingin menggabungkan antara ilmu kalam dan kitab serta as-sunnah. Ini tidak mungkin. Wa inda ta'arudi yata'awwalun nassa wa yarudduhu ila ar-ra'yi wal ara'il mukhtalifah. Dan ketika terjadi pertentangan antara Al-Qur'an dan Sunnah dengan kaidah-kaidah ilmu kalam, maka dia mentakwilkan nas Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian apa? Mengembalikan kepada pemikiran. Dan pemikiran-pemikiran itu berbeda-beda, tidak bisa dijadikan patokan. Fayaulu amruhu ilal hayrati wadzalali wasyak, sehingga perkaranya itu berakhir kepada hayrah, kebingungan, dzalal, kesesatan, asyak, keraguan-keraguan. Ini hasilnya. Kama qala Ibn Rushd Al-Hafid. Ibn Rushd Al-Hafid maksudnya Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd Al-Filosof, seorang filosof. Dikatakan Ibn Rushd Al-Hafid, akhwan, kenapa? Liyufarriqa bainahu wa baina jaddihi. Untuk membedakan antara dia dengan apa? Dengan kakeknya, sama-sama namanya apa? Muhammad bin Ahmad. Wa huwa min a'lamin nas bi madzahibil falasifati wa maqalatihim, dan dia termasuk di antara orang yang paling mengetahui tentang madzhab-madzhab ahli filsafat dan perkataan-perkataan mereka. Fi kitabihi Tahafut. Ini kitabnya. Dia katakan, wa min alladhi qala fil ilahiyyati syai'an. Naam, wa man alladhi qala fil ilahi syai'an yu'taddu bihi. Siapa yang mengatakan tentang ilahiyah sesuatu yang bisa dijadikan patokan? Tidak ada. Yang tidak ada yang bisa dijadikan patokan. Semuanya perkataan-perkataan yang tidak bisa dijadikan pegangan. Fakadzalikal Amidi, yaitu Ali bin Abi Ali bin Muhammad, seorang ahli filsafat juga, dikatakan oleh Al-Dhahabi dalam Mizan, wassaha anhu annahu kana yatrukus salah. Lihat. Dan telah sahih darinya, dari Amidi ini, bahwasannya dia meninggalkan sholat. Nah. Cuman sebagian mengingkari perkataan Al-Dhahabi. Tapi wallahu ta'ala alam. Yang jelas dia ahli filsafat. Nah. Afdalu ahli zamani. Orang yang utama di zamannya. Pada ilmu ini, tapi diriwayatkan meninggalkan sholat. Karena mungkin kebingungan, kan? Kebingungan dengan filsafat. Karena memang orang-orang yang mau mempelajari filsafat biasanya mengalami masa itu. Karena disuruh untuk ragu-ragu dulu. Sehingga mengosongkan diri dari beragama, kemudian baru mencari agama. Nah, apalagi yang di IAIN itu. Nah, pada cabang filsafat atau usuluddin, perbandingan agama itu, nah, akan sangat ngeri yang dipelajari di situ. Dan sebagian sampai kemudian apa, memberikan kepanjangan ingkar Allah, ingkar Nabi. Karena, nah, memang kerusakan luar biasa, Pak. IAIN itu. Nasallallahu al-afiyah. Nawakifun fil masailil kibari ha'irun. Ya, dia berhenti pada permasalahan-permasalahan yang besar dalam dan dia apa? Seorang yang kebingungan. Padahal dikenal orang yang paling utama di zaman itu dari sisi keilmuan terhadap ilmu filsafat. Tapi tidak bermanfaat ilmu filsafatnya untuk bisa mencapai kekokohan iman.
Qala wa kadzalika al-Ghazali rahimahullah. Intaha akhiru amrihi ila al-waqfi wal hayrah fil masailil kalamiyah. Demikian pula Ghazali. Nah, perkaranya berakhir pada apa? Tawakuf. Berhenti sudah. Berhenti dan kebingungan pada permasalahan-permasalahan kalamiyah. Thumma a'rada an tilka turuqi wa aqbala ala ahaditsir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berpaling dari metode-metode tariqah-tariqah ahli kalam dan beralih menuju kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famata wal Bukhari ala sadri. Kemudian beliau mati dalam keadaan Sahih Bukhari berada di atas dadanya. Dalam artian kembali kepada hadis, mau membaca ilmu hadis. Nah. Berhubungan dengan ini, wallahu taala alam, ya, dihikayatkan tentang Ghazali demikian. Adapun kesahihannya wallahu alam. Tapi yang jelas dia meninggalkan dari sisi ilmu filsafat juga kitab seperti Ihya Ulumuddin yang padanya kesesatan banyak. Dalam ilmu usul, kitab dia termasuk salah satu rujukan, cuman dipenuhi dengan pembahasan kalamiyah. Sehingga seseorang, apalagi para mubtadi' yang awal-awal belajar akan tersibukkan. Makanya dinasihatkan untuk menjauh dari kitab tersebut. Kecuali yang mutala'ah untuk membantah dan seterusnya. Qala wa kadzalika Abu Abdullah Muhammad ibn Umar Ar-Razi qala fi kitabihi alladhi sannafahu aqsamal ladzat. Dia katakan nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'yil alamin ad-dhalalu wa arwahuna fi wihshatin min jusumina wa hasilu dunyana adhan wa wabalu. Walam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu fakam qad ra'ayna min rijalin wa daulatin fabadu jami'an musri'ina wa zalu fakam min jibalin qad 'alat sharafatuha rijalun fazalu wal jibalu jibalu. Paham maknanya? Baik. Nihayatu iqdamil uquli iqalu. Itu akhir dari apa? Mengedepankan akal adalah apa? Iqal, yaitu jundet. Artinya apa? Buntu. Paham? Ya, akalnya menjadi buntu. Kalau orang mengedepankan akal, akalnya terini, ya. Terikat. Ya, bundet, kalau orang Jawa tahu bundet, apa? Orang luar Jawa tahu enggak? Apa bundet? Nah iya, sudah apa namanya benang kusut, ruwet lah, sudahlah, gitu, ya. Nihayatu iqdamil uqulu iqalu. Yaitu buntu, tidak menemukan jalan keluar. Wa ghayatu sa'il alamin ad-dhalalu. Dan akhir dari usaha, ya, orang-orang, yaitu kesesatan. Orang-orang itu maksudnya di sini ahdiyah yaitu ahlul kalam. Ya, akhir puncak yang dicapai dari usaha orang-orang penganut ilmu kalam adalah dhalal, kesesatan. Wa arwahuna fi wihsyatin min jusumina. Dan ruh-ruh kami dalam keadaan penuh apa? Wihsyah, yaitu tidak ada ketetangan sama sekali, kegelisahan, kegalauan di dalam jasad-jasad kami. Karena demikian ahli filsafat hewan, sebenarnya mereka tidak menemukan apa? Ketenangan hidup, bingung dan bingung. Wa hasilu dunyana adzan wa wabalu, dan hasil dari dunia kami yang didapat adalah azan, gangguan-gangguan, wabalu dan musibah-musibah.
Walam nastafid min bahtina tula umrina. Dan kami tidak mendapatkan faedah dari pembahasan kami sepanjang umur kami dalam ilmu filsafat. Kecuali apa? Siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Kecuali kami kumpulkan padanya qila wa qalu. Hanya kata fulan, kata fulan, kata fulan. Tidak apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Fakam qatra'ayna min nijalin wa daulatin fabadu jami'an musri'ina wa zadu. Betapa banyak. Di sini kam apa seperti ini? Namanya apa? Kam apa seperti ini? Kam apa? Livi? Kam khabariyah. Nah, betapa banyak. Kami melihat para lelaki dan negeri-negeri. Fabadu jami'an. Kemudian mereka hancur secara keseluruhan. Musnah. Musri'ayna wazalu dalam keadaan cepat. Dan hilang. Dalam artian apa? Ya, namanya manusia akan mati. Namanya negeri-negeri itu pun akan apa? Akan hancur. Fakam min jibalin qad alat syarafatuha rijalun fazalu wal jibalu jibalu. Dan betapa banyak gunung-gunung yang telah dinaiki oleh orang-orang. Kemudian orang-orang tersebut apa? Mati, sedangkan gunungnya tetap gunung. Nah, orang ingin menaiki gunung. Nah, orangnya betapa banyak yang sudah mati, tapi gunung tetap menjulang tinggi. Dalam artian, seseorang ketika menginginkan ilmu yang hak, ya kalau tidak menempuh jalan yang benar, ya nah, akan apa? Akan mati di tengah jalan sebelum mencapai tujuan. Ini pengakuan dari apa? Ar-Razi rahimahullahu taala. Nah, setelah apa? Menghabiskan tula umrih, ya sepanjang hidupnya untuk memahami ilmu filsafat dan menganggap itu adalah orang yang cerdas, orang yang mencapai keilmuan tinggi. Karena ahli filsafat jelas apa pintar ngomong, ya, Pak. Pintar membolak-balik kata, pintar apa? Membuat orang lain juga bingung karena memang dia sendiri juga bingung, ya kan? Dia sendiri bingung sebenarnya. Laqad amaltu turaqal kalamiyah wal manahijal fil falsafiyah fama ra'aituha tushfi 'alilan wala tarwi ghalilan. Atau syafa yashfi bisa, ya. Sungguh aku memperhatikan metode-metode kalamiyah dan manhaj-manhaj ahli filsafat. Fama ra'aituha tashfi 'alilan. Sungguh aku tidak melihatnya itu mampu memberikan kesembuhan bagi orang yang sakit. Wala tarwi ghalilan. Tidak pula mampu memuaskan orang yang kehausan. Dalam artian apa? Tidak bisa memberikan hasil. Yang bingung tetap bingung. Yang ragu-ragu tambah ragu-ragu. Wa ra'aitu aqrabat turuqi thariqatul Qur'an. Ini pengakuan Razi setelah itu. Dan aku melihat jalan yang paling dekat adalah metode Al-Qur'an. Iqra' fil itsbat ar-rahmanu 'alal 'arsyistawa. Bacalah dalam penetapan sifat ar-rahmanu 'alal 'arsyistawa. Sudah, terima saja bahwasanya ar-rahman istiwa di atas 'arsy. Selesai. Tidak usah bingung menggunakan teori-teori untuk menetapkan tentang adanya Allah. Teori-teori untuk menetapkan ini dan itu. Cukup apa yang di Al-Quran, terima. Maknanya jelas. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Misalnya, kepada Allah diangkat kalimat-kalimat yang bagus, amalan-amalan yang saleh, zikir-zikir. Diangkat menunjukkan Allah di atas. Sudah, terima. Adapun bagaimananya, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai, mudah, ya tidak? Tidak usah bingung-bingung. Waqra' fil nafi, dan bacalah dalam penafian laisa kamitslihi syai'. Ketika ingin menafikan dari Allah, nafikan sesuatu yang dinafikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, di antaranya enam penafian mitsliyah, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Selesai. Na'am, wala yuhituna bihi ilma. Demikian pula tidak ada na'am atau mereka-mereka tidak mampu melingkupi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya.
Tidak ada ilmu makhluk ini yang mampu melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Mudah tariqatul Quran. Naam. Tsumma qala wa man jarraba mithla tajribati arafa mithla ma'rifati. Siapa saja yang mencoba seperti pengalamanku, maka dia akan tahu sebagaimana pengetahuanku. Dalam artian tahu hakikat ilmu kalam yang berakhir dengan apa? Dengan kebingungan, keraguan-raguan. Wa kadzalika qala Syekh Abu Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syahrastani. Pengarang kitab masyhur apa? Al-Milal wan Nihal. Al-Milal wan Nihal. Ingin merujuk tentang kitab firqah-firqah. Nah, penjelasan firqah-firqah di antaranya kitab ini, kitab kalangan Syahrastani. Tapi dari sisi akidah sebagaimana dalam siar, dia seorang Asy'ariyun mu'taqad. Akidahnya Asy'ari. Innahu lam yajid indal falasifati wal mutakallimin ilal hayrati wan nadami. Syahrastani menyatakan bahwasanya dia tidak mendapati di sisi ahli filsafat dan ahli kalam kecuali apa? Kebingungan dan penyesalan. Ini. Haitsu qala, di mana dia mengatakan la amri laqad tiftul ma'ahid kullaha. Wa sayyartu tarafai baina tilkal ma'alimi atau tarafi ya tarafi wa sayyartu tarafi baina tilkal ma'alimi falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin ala zaqanin aw qari'an sinna nadimi. Perhatikan, la amri laqad tiftul ma'ahida kullaha wa sayyartu tarafi baina tilkal ma'alimi. Demi umurku, ya sungguh aku telah mengelilingi ma'ahad-ma'ahad secara keseluruhan, yaitu apa? Tempat-tempat pengajaran secara keseluruhan, yaitu yang mengajarkan ilmu kalam, ilmu filsafat, semua sudah dia kelilingi. Wasayartu tarafi, dan aku perjalankan na'am ujung kakiku di antara semua apa? Semua tempat-tempat pembelajaran itu. Falam arra illa wadi'an kaffaha irin, maka aku tidak melihat kecuali dalam keadaan meletakkan telapak tangan orang yang apa? Falam arra illa wadi'an kaffaha irin, maka aku tidak melihat kecuali orang yang meletakkan kedua apa? Meletakkan telapak tangan dalam keadaan bingung. Ala zakanin awqari'an sinna nadimi, ya meletakkan telapak tangan di zakan, di apa ini? Di janggutnya, ya nyong songgo uang kalau bahasa Jawanya. Awqari'an sinna nadimi, atau dia apa? Dia meng apa? Mengapa namanya ini? Gemeretek gigi itu karena penyesalan apa? Atau menggerutu dengan ya giginya itu, kalau orang jengkel sekali kan apa? Baik, gergetan dengan giginya karena apa? Karena penyesalan. Jadi maksudnya apa? Aku tidak melihat di tempat-tempat belajar ilmu kalam itu kecuali orang ini yang apa? Meletakkan tangannya di dagu karena kebingungan, atau orang yang apa? Menggigit apa istilahnya, ya menggemeretakkan giginya karena apa? Penyesalan, ya. Maka dijawab oleh Imam As-Sana'ani ya kawan, dalam Diwan As-Sana'ani dijawab perkataan Syahrastani ini, la'allaka ahmalta at-tawafa bima'hadir rasul la'allaka ahmalta at-tawafa bima hadir rasuli wa man walahu min kulli alimi fama harama man yuhda yahdi bihadi muhammadin
walasta tarahu qari'an sinna nadimi. Dibantah dengan metode syair yang sama. Kata Sanani, la'allaka ahmalta tawafa bima'hadir rasuli wa man walahu min kulli alimin. Mungkin engkau apa? Mengesampingkan untuk berkeliling ke ma'had rasul, ya kan? Ke ma'had-ma'had sunnah, ke tempat pembelajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja yang berwala kepada beliau dari setiap orang yang berilmu. Fa maharaman yuhda bihadhi Muhammadin, maka orang yang diberi hidayah dengan petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bingung. Walasta tarahu qari'an sinna nadimi, dan engkau tidak akan melihat orang yang menjalani jalan Rasul itu akan apa? Akan menggerutu, ya, menggigit na'am dengan giginya karena apa? Penuh penyesalan. Dan ini jawaban yang sangat telak, ya. Mengatakan tiftu ma'ahli dakullaha. Nah, karena apa? Anda mendatangi ma'had Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan masih tersisa beberapa penukilan pengakuan-pengakuan dari dedengkot-dedengkot ahli kalam, ikhwan, di mana mereka di akhir hidupnya menyesal. Tidak ada dari dedengkot ahli kalam yang mencapai puncak dalam memahaminya kemudian merasa yakin. Tidak. Ini semuanya imam-imam mereka yang memang betul-betul apa mempelajari dan tekun, ikhwan. Bukan orang-orang yang na'am pemahamannya rendah, enggak. Mereka dikenal kecerdasannya, tapi tadi enggak mendapatkan taufik. Gitu. Enggak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya taufik sangat penting. Di antara masalah paling pertama yang harus diketahui oleh setiap penuntut ilmu, bahwasanya kita enggak mampu belajar, enggak mampu memahami, enggak mampu juga melakukan apapun dari kebaikan kalau tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.